warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di Polres Brebes. Jadi pada hari ini tanggal 13 September 2022 kami dari Polres Brebes akan melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika Polres Brebes. Jadi ini kasus menonjol dan hasil dari operasi antik tahun 2022 yang mana ada 7 laporan polisi mulai dari Januari sampai dengan sekarang dan ada 4 tangkapan hasil dari operasi antik. Jadi untuk yang pertama tersangka atas nama inisial AR dan ST untuk TKP-nya di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Rangun. Yang kedua tersangka inisial I dan S untuk TKP di Desa Pining. Kemudian yang ketiga atas nama inisial A dan S untuk TKP-nya di Penosan. Kemudian ada kasus tersangka inisial R dan D untuk TKP-nya di Desa Rumah Sakit, Kecamatan Kabupaten Brebes. Kemudian ada tersangka atas nama S. Kemudian ada tersangka berinisial S dan M untuk TKP di Desa Tomrang. Dan yang terakhir inisial D untuk TKP di Desa Hutalintang. Jadi yang pertama tadi barang bukti yang kita dapatkan kurang lebih 104 kg ganja. Untuk kasus yang kedua 7 karung goni yang berisi kurang lebih 175 kg. Kemudian yang ketiga barang bukti jenis sabu 8,23 gram. Kemudian yang keempat satu karung goni yang berisi 26 kg ganja. Kemudian ada 9 plastik lid yang berisi 3,48 gram. Kemudian yang keenam